What's up, school fans? Welcome back to Time Out. BP is going to sign. This is going to be worth a lot on the Dante for patent basis. Yeah, if I ever go broke, I'm going to sell them. And just to have a backup plan, you know. Now your parents always told you to have a backup plan. Yeah. Here's my backup plan. What we got? That's your seat right there? Yes. I got a jersey for you. Yeah. This is for your sister. This is for you. Balik bareng gue Riki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket harian dari 29 November 2021. Time out, geng, semangat di minggu barunya ini. Gila ya, nggak kerasa minggu ini udah Desember, guys. Bentar lagi tahun baru abis itu ya. Tapi tadi kalian baru ngeliat video Giannis. Honestly, Giannis is the best in the NBA. Personality-nya dia keren banget tadi banget. Tadi dia press conference, tiba-tiba keluarin kartu temen-temennya. Ada kartu Bobby Portis sama kartunya Dante DiVincenzo. Dia bilang, ini backup plan gue, gue harus minta tanda tangan karena harganya akan mahal banget. Backup plan dari mana? Nggak mungkin bangkrut juga dong, gajinya jadi 250 juta US dollar ya. Giannis semua udah set for life lah, udah pasti. Dan tadi juga keren banget dia ngasih fansnya di Indiana itu sepatu dan juga jersinya dia. Si bocil yang cowok dapat sepatu, mukanya reaksinya ngakak banget sih. Langsung viral di internet hari ini. Dan Giannis juga main cerita bahwa dia sekarang ini lagi sering-seringnya makan Oreo ya. So Giannis is the best. Nanti kita akan bahas game Milwaukee Bucks. Tapi today, man, sedih banget sih, apalagi yang suka barang-barang hype piece. Kita kehilangan seorang legend yang visinya menurut gue beda sama orang lain. Luar biasa banget, yaitu kita kehilangan Virgil Abloh. Rest in peace to Virgil Abloh. Gue jujur kaget banget tadi pas lihat berita ini sih. Cislin juga ngefans banget sama dia. We love all of his work, tapi our favorite adalah collab-nya dengan LV. Menurut gue collab-nya dengan LV itu keren-keren banget barangnya. So, man, we lost a great artist today sih, sedih banget sih. Tapi gue yakin banget influencer Virgil Abloh akan hidup selamanya di dunia ini. So rest in peace to the legend. Hari ini gue mau ingetin, nanti malam kita akan live chat untuk pertandingannya tim nasional Indonesia melawan Lebanon part 2. Wah, semoga ntar gue malam live chatnya nggak naik darah lagi. Semoga timnas hari ini memberikan fight yang lebih baik. Amin. Tapi memang di sosmed ini lagi rame ya. Ada sedikit ketegangan doang atau keributan antara pemain timnas dengan netizen ataupun juga fans basket Indonesia. Menurut gue sangat disayangkan sekali ini terjadi, karena menurut gue fokusnya pemain timnas itu harusnya fokus ke pertandingan nanti malam aja. Maksudnya ya udah terima aja kritikannya, malam tunjukin dengan effortnya mereka, perjuangannya mereka di lapangan lawan Lebanon. Gue harapkan mereka gamenya akan lebih kompetitif hari ini. Jadi menurut gue untuk bisa membuat netizen dan juga fans basket sedikit terdiam dan juga bisa memberikan mereka apa ya, kayak applause dan juga pujian itu dengan ditunjukinnya di lapangan aja sih. Karena kalau semuanya jadi keyboard warrior, yang ada ribut-ribut doang sih menurut gue. Tapi menurut gue sangat disayangkan aja sih hal ini terjadi. Sebenarnya harus cek kemarin ini, mungkin setelah pertandingan di locker room, manajer timnas harusnya mungkin ngomong kali ya, jangan tanggepin komen apapun di sosmed. Harusnya kayak bener udah bisa di prevent aja hal-hal seperti ini terjadi. Karena sekarang ini jadi kesannya tuh kayak gimana ya, kayak nggak sejalan aja sih antara fans basket dan juga pemain timnas. Padahal kita semua juga cuma pengen yang terbaik aja untuk timnas. Menurut gue kalau ada orang atau ada fans yang memberikan kritikan atau masukan, itu namanya orang tersebut sangat peduli dengan timnas, yang artinya kita juga sayang gitu sama timnas. Kita pengen timnas juga mendapatkan hasil yang terbaik. Cuma kadang-kadang ada yang sensitif atau gimana, jadi malah ada keributan online. Tapi gue harapkan nanti kita malam semua bisa dukung semua tim nasional Indonesia kita agar bisa at least ngelawan lah ya. Dan gue hari ini nggak tahu statusnya Lester dan juga statusnya Arki, tapi kok gue feeling kan, karena Lester ada di Lebanon ya, menurut gue feeling gue sih hari ini kayak Lester akan bermain agar timnas ada interior presence. Pokoknya jangan sampai dibantai, masih 18 tahun lagi tuh Yusuf Kayat. Pokoknya dia nggak boleh ngebantai kita sih hari ini sih. Dan juga at least Korea kalau bisa bedanya 20-an aja sih. I think that will be ideal untuk our timnas hari ini. So Sekarang kita akan masuk ke Comment of the Day. Hari ini datang dari Krishna Aditya yang mengatakan, "Respect, Andovi keluar gua hanya untuk restock logistik persediaan di gua." Waduh, ini memang comment section gua ini antara Dove Nation dan Lakers Nation ini sering trash talk lah satu sama lain, tapi it's okay, it's for the fun. Season ini memang tampaknya seru banget ya untuk Dub Nation belain timnya mereka dan juga Lakers Nation. So shout out to Krishna Aditya, thank you so much for the comment. Karena kita langsung ngomongin tentang Golden State Warriors yang menang 7 kali secara beruntun, dimana mereka mengalahkan Clippers gua hari ini dengan skor 105-90. Isaiah Hartenstein dan juga referee ini fucked up the game for the Clippers, karena Hartenstein unlock Jordan Poole tadi setelah di quarter ketiga itu dia ngeblok Jordan Poole, trash talk, lalu dia kena technical foul, and Jordan Poole setelah itu tiba-tiba 4 kali 3 point and the ref bikin panas Steph Curry juga karena nggak nge-call foulnya Steph Curry, lalu Steph kena technical foul, dan setelah itu dia 3 kali 3 point itu dalam 1 menit untuk si Golden State Warriors. Yang terakhir itu dia susah itu yang dijaga Reggie Jackson, dia miring-miring, setelah dia 3 point masuk depan Reggie Jackson dia kasih gesture ataupun juga nge-troll, kayaknya sih nge-troll wasit ya, dengan kasih tanda technical foul. Katanya si Curry boleh didebatin lah antara dia nge-troll si wasit karena technical foul, atau dia mau nyuruh si Tyron Lue untuk ngambil time out. Dia bilang debat, kalau kalian pilih yang mana, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Tadi Steph selesai dengan 33 poin, 7 kali 3 point shot, dan Steph ini menjadi pemain tercepat ya, mencetak 100 3 point kalau nggak salah tuh dalam 19 game. Luar biasa banget sih pencapaian, dan ini kalau hal paling cepat sih untuk Steph Curry ya untuk mencapai pencapaian ini. Lalu Curry juga got a standing ovation hari ini. Gue sampai cari-cari notes gue sampai mana. Tapi hari ini tadi keren banget si Stephen Curry pas dia keluar semua tepuk tangan, ngasih applause, karena menurut gue memang Steph Curry is the best player in the world right now. No debat sih menurut gue sih. And hari ini pun juga gilirannya Otto Porter yang bersinar dari benchnya Warriors. Kita tahu bench Warriors ini deep banget dan ganti-gantian yang bisa bersinar. Hari ini double-double dari Otto Porter dengan 18 poin dan juga 10 rebound. Lalu Poole Party had 17 points today. He was talking a lot of trash in the third quarter. Tadi ada hit check juga, bank shot masuk. I'm pretty sure he didn't call back on that one. Tapi bener-bener nonton Warriors itu menurut gue satisfying banget sih this season. Ball movement-nya mereka tuh asik banget ditontonnya, juga defense-nya mereka bagus banget sih. Dan juga ball movement, ngomongin ball movement tadi ada yang behind the back dari Steph ke Draymond. That was so beautiful to watch. Defense-nya mereka juga bikin Clippers hari ini 24 turnovers. Gila, Steph aja steal-nya 6 hari ini, gokil sih. Maybe the best defense I guess in the NBA right now, mungkin bersama Phoenix Suns. Itu adalah dua defense terbaik saat ini. And dalam 20 game mereka berhasil selalu menahan lawannya nembak di bawah 50%. Luar biasa sih. And pelajaran untuk Clippers ke depannya adalah jangan bikin Jordan Poole dan juga Steph Curry marah ya. Fans Warriors, stok makanan di pucuk gimana? Apakah masih aman stok makanan, minuman? Wah, teh pucuk di sana masih banyak lah ya, masih dingin-dingin. Wah, minum teh pucuk enak sih itu ya. Abis menang kayak gini, apa perlu fans Lakers nih bawain Indomie mau atau mau nasi gila mungkin atau apa? Wah, mungkin Lakers fansnya bisa bawain ke atas tuh. Tapi masih Warriors 18-2 sekarang ini rekornya, dan Phoenix Suns 16 straight win. Mereka akan ketemu hari Selasa in 2 days. Gue gak jadi nonton High School Basketball hari Selasa demi gue akan live chat untuk game Phoenix lawan Golden State Warriors. Hopefully nggak akan anti klimaks ya, gue rasa. Gue harapkan sih mesti seru banget itu mainnya akan di Phoenix, dan gue rasa akan lebih worth it kayaknya gue live streaming dan juga ngabisin waktu gue bersama kalian semua. Dub Nation, gue butuh semuanya hadir di live chat gue nanti. Gue butuh 1000 orang ada di live chatnya nanti. So, amin. Sampai ketemu nanti di live chat itu. Ntar akan jadi namanya Rocky the Live Streamer. And dari Clippers hari ini ada Paul George, of course, 30 poin. Tai lu ngaco banget sih menurut gue mainin semua line up tadi. Dimana langsung kalah reboundnya, dan gue juga gak tahu kenapa dia gak mainin Zubac di babak kedua. Kayaknya kalau gak ada Nicholas Batum agak agak susah sih untuk main semua ball ini karena akan kalah rebound terus. And of course Reggie Jackson juga hari ini kalau nggak salah cuma 1 poin ya, make a lot of bad decision juga. Tapi kalau kata fansnya Clippers, at least it's not against the Kings. Ada-ada aja mengenai fansnya Clippers. But karena kita pindah ngomong tim yang baru dikalahin sama Kings hari ini berhasil bounce back, yaitu Lakers, dimana mereka mengalahkan Detroit tipis dengan skor 110-106. Mereka hobi banget sih bikin fansnya tegang ya, karena mereka tuh suka banget gamenya ketat-ketat biar mungkin interesting, biar orang juga nggak bosen nontonnya mungkin untuk Lakers ya. Tapi pasti LeBron 33 poin, Russell Westbrook 25 poin, AD hari ini mainnya lebih bener lah, 24 poin, 10 dari 15 tembakannya dan juga 10 rebound. Nggak ada apa-apa kan, bener kan gue bilang kan antara LeBron dan juga Isaiah Stewart. Cuma tadi Stewart pas lagi perkenalan pemain dibu kenceng banget sama Staples Center. Hampir aja seperti gue bilang tadi Lakers choke ya. Mereka tuh udah sempet tadi di kuarter ke-4 ya, 16-0 run ya. Mereka pun juga the biggest lead di pertandingannya 19 poin, tapi lagi-lagi kekejar terakhir-terakhir. Tiba-tiba stagnan aja sih offense Lakers, nggak ada yang drive, settle 3 point, nggak ada yang masuk 3 poinnya, defense-nya juga tiba-tiba longgar. Jadi akhirnya kekejar, tapi untungnya tadi keunggulannya lumayan jauh, akhirnya Lakers bisa memenangkan game kali ini. Mereka tuh kelihatan kayak nyamannya gitu, pada leading double digit. Dan ini adalah problemnya Lakers, adalah fokus, effort, dan juga defense ya. Frank Vogel harus bisa menemukan cara sih gimana agar timnya itu bisa main 48 menit fokus, lalu defense juga nggak sering miskomunikasi gitu loh, nggak sering breakdown. Itu adalah PR yang harus dilakukan sama Lakers. Tapi hal yang paling bagus tentang Lakers menurut gue akhir-akhir ini adalah permainannya Russell Westbrook. Nggak bisa bohong gue, Russell Westbrook been playing really well, shooting really well too. Kayak itu udah makin ngerti aja role-nya dia bersama Lakers, makin comfortable di offense Lakers juga. Udah nggak kagok mainnya sama LeBron. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bagus banget. Karena kita awal-awal worry banget ya tentang Russell fitting in with AD dan LeBron. Menurut gue sekarang dia udah benar lebih nyaman sih. Dan I think this is a good sign untuk Los Angeles Lakers. Gue mau nanya sih sama fans Lakers, kalian happy gak sih hari ini tim kalian menang? Tapi menang kayak gini gitu. It's an ugly win, it's a win. Tapi menurut gue it's a very ugly win. Dan kalau lu lihat ya, Lakers itu harus memainkan AD sama LeBron selama 37 menit dalam game ini. Menurut gue that's a recipe for disaster aja sih, untuk injury sih, takutnya itu aja. Padahal yang lawannya kan Detroit Pistons yang 4-15 rekornya, one of the worst offense in the NBA. Menurut gue harusnya mereka bisa selesaiin Detroit Pistons di kuarter ketiga, and then LeBron mungkin sama AD bisa duduk manis di kuarter keempat sih, tapi sayangnya tidak terjadi. And of course Carmelo, jagoan gue, he's in a shooting slump right now. Dia udah kayak Elmo kok kata fans Lakers akhir-akhir ini. Nowhere to be found. Tapi hari ini parah banget sih. Melo, AB, Avery Bradley, dan juga Malik Monk itu bertiga nembaknya 1 dari 17. Tapi untungnya Lakers masih menang. It's an ugly win, but I cannot wait untuk nonton game Lakers yang berikutnya. Tapi yang paling sedih adalah yang betting untuk Lakers sih. Yang betting untuk Lakers sih stres sih, dimana udah di PHP menang 16 poin, tiba-tiba kekejar. Tapi memang tahun ini you have to fade the Lakers, man. You cannot trust these Lakers. Mereka itu baru 1 kali menang double digit, seingat gue itu lawannya adalah Houston Rockets. Jadi ya, beginilah Lakers tahun ini. Gue rasa sih they have to make a move, man, I guess. Tapi gue harus nungguin dulu sih si Kendrick Nunn sama Ariza nanti kalau udah balik gimana sih. Maybe Ariza and Kendrick Nunn bisa memberikan boost untuk Lakers saat mereka kembali. Oke, bahas game yang kemarin sedikit. Sorry, kok bahas game yang kemarin. Kita akan bahas juara bertahan dulu. Milwaukee Bucks mulai menemukan permainannya mereka. Mereka hari ini 7 straight win juga. Mereka mengalahkan Indiana Pacers 118-100. The Bucks, Indiana had no answer untuk menjaga interior defense-nya mereka, di mana si Bucks ini attack inside the paint area terus, di mana mereka mencetak 62 poin inside the paint area, sedangkan Pacers hanya 36. Plus duo big-nya Pacers sayur banget mainnya hari ini, yaitu Miles Turner dan juga Sabonis. Dua-duanya ancur banget. Turner 1 dari 4, Sabonis 1 dari 8. And dari Milwaukee, of course, Giannis 26 poin, 13 rebound. Sedangkan Jrue Holiday hari ini ngalahin kakaknya, mencetak 23 poin dan 9 assist. Fun fact, gue gak tau ini bener atau enggak, katanya Giannis itu on a 37 game winning streak lawan tim dari Central Division. Wuh, semoga kita nggak akan ngejinx dia ya, karena kayak beneran mereka kan ketemu Chicago Bulls. I think that's gonna be fun, man. And the Bucks are 9-0 saat si Big Three-nya main. And of course, Giannis fadeaway jump shot tuh sekarang udah bisa ya. Wah, makin susah loh jaga Giannis tuh sekarang. Dia fadeaway-nya lumayan. Kata ada orang, harusnya Giannis free throw fadeaway aja kali biar masuk ya. Tapi this is the improvement that he makes ya menurut gue di off-season ini. Dan memang pemain yang jago atau superstar tuh pasti setiap off-season he can work on something untuk biar tahun depannya itu lebih jago. Dan sekarang ini kalau kita bisa lihat, Giannis shootingnya of course lebih bagus dari season sebelum-sebelumnya. Kita harus ingat, ini mereka melakukan ini dengan Brook Lopez sedang out. Jadi Bobby Portis filling for him di starting lineup si Milwaukee Bucks. Juara bertahan, gue seneng sih melihat mereka sekarang udah bisa menyamakan rekornya si Chicago Bulls. Karena awal season kita tahu mereka struggling, orang pada bilang Bulls will be better than Milwaukee Bucks. Tapi sekarang kita lihat Milwaukee ini udah mulai bangun dan udah mulai menemukan ritme aja sih, udah mulai ritmenya mereka dan juga udah mulai komplit. Karena kemarin kan si Chris Middleton out for a while karena COVID, lalu juga si Jrue Holiday seingat gue juga sempat cedera kan. So pelan-pelan lah si Milwaukee Bucks ini akan bagus lagi. And of course ngomongin game yang Milwaukee Bucks sebelum gue lupa, mereka hari ini ngambil DeMarcus Cousins. Wow, DeMarcus Cousins abis lawan timnas Indonesia langsung diamankan sama Milwaukee Bucks. It's not a bad move though. It's a gambling, I guess. Tiap tahunnya ada tim yang ngambil DeMarcus Cousins. Kita nggak tahu DeMarcus Cousins mana yang akan didapatkan. Clippers gue aja juga waktu itu ngambil, tapi ya, ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang begitulah DeMarcus Cousins. Tapi sekarang siapa tahu, dia mungkin kan udah susah nih nyari tim, mungkin dia lebih disiplin dengan dirinya dia, akan ngikutin instruksi pelatihnya dan juga temen-temennya gitu. Tapi it's not a bad thing, signing si DeMarcus Cousins. Dia badannya besar, dia bisa jadi center, sedangkan Bucks lagi butuh center. Kita tahu Brook Lopez nggak ada. Jadi gue harapkan akan terbantu sih. Mungkin si Cousins kalau bisa kasih solid 7-10 minutes untuk Milwaukee Bucks itu udah sangat cukup banget dengan reboundnya dia dan juga defense-nya dia. Mungkin nggak akan jadi scorer banget sih, mungkin di tahap ataupun di poin karirnya dia saat ini. And Giannis pun juga udah bikin jokes, kayak udah happy juga, dimana dad jokes ya. Gua lupa tadi dia ngomong apa gitu, pokoknya something with tissue dancing, and then dia bilang you gotta put boogie in it. Oke, begitulah. Yan sih orangnya sangat lucu sih. Oke, ngomongin gaming kemarin. Ini baru nih kita ngomongin gaming kemarin. Phoenix Suns menang 16 kali secara beruntun, dimana mereka mengalahkan Brooklyn Nets kemarin dengan skor 113-107. Main skornya udah beda jauh. Terus tiba-tiba terakhir-terakhir juga si Brooklyn Nets udah mulai ngejar. Sayangnya terakhir-terakhir itu Paddy Mills main berapa ya? 3 kali, 3 point kali. Nggak ada yang masuk sama sekali. Kalau nggak temen game-nya bisa semakin ketat aja sih. Tapi this is a big win. They swept New York. Ada yang teriak katanya di locker room-nya si Phoenix Suns kemarin ini, dia bilang we run New York. Karena ini adalah back to back ya. Mereka menang lawan Knicks, and then of course mereka menang lawan Brooklyn Nets. Dan ini menurut gue big win because it's the second night of back to back. And of course mereka melawan tim yang sangat well rested, yaitu Brooklyn Nets. And of course Devin Booker had 30 points, CP3 22 poin, 8 rebound dan 5 assist. Menurut gue ini menunjukkan aja si karakternya si Brooklyn Nets. Karena banyak orang yang bilang, kok karakternya Brooklyn Nets? Karakternya si Phoenix Suns. Karena banyak orang yang bilang bahwa, Phoenix Suns schedule-nya gampang banget. No man, they beat Brooklyn Nets, tim yang cukup komplit kemarin ini. Jadi menurut gue itu menunjukkan bahwa memang Phoenix Suns ini dalam a good, they playing good basketball aja sih sekarang ini sih. And gotta give it up though to Mikal Bridges kemarin ini for his defense. 7 steal guys, 7 steal dalam satu game. Mr. Steal Your Basketball, bukan kayak Trey Songz ya, Mr. Steal Your Girl. Tapi masih dia sama DeAndre Ayton ini nahan KD sih, gila sih. KD pasti jaga sama DeAndre Ayton dan juga Mikal Bridges itu cuma 3 dari 10. Tapi saat yang lain yang jaga, dia 10 dari 18. Tapi gue jarang banget sih liat KD miss a lot of shots man. Menurut gue ada beberapa yang open dan juga di spotnya dia sih. Jadi gue lumayan kaget sih kemarin. Tapi KD tetaplah selesai dengan 39 poin. Tapi Harden 12 poin. Tapi dia 14 assist. Kayaknya memang Brooklyn Nets ini butuh sosok Kyrie Irving. Main banyak banget yang nanya gue tentang Kyrie Irving. Kyrie Irving belum divaksin. Itu kenapa dia nggak main? Mungkin dia takut sama jarum suntik juga kali ya. Tapi sayang banget sih kemarin sih menurut gue agak terlalu jauh. Tapi terakhir-terakhirnya seru sih. Karena kita juga hype lumayan tinggi untuk Brooklyn lawan Phoenix kemarin ini. Brooklyn kayak masih agak, mereka rekornya bagus tapi menurut gue masih agak jauh untuk menjadi championship contender. Walaupun gue tahu ada James Harden dan juga KD, tapi ntar pengen lihat sih mereka lawan Milwaukee Bucks gimana sih. So Itu adalah recap gue dari NBA. Kalau gitu kita langsung masuk ke prediksi. Kemarin ini salahnya milih Hawks -4,5 lawan Knicks. Kesel bener gue sama Hawks. Udah si Knicksnya apa, kagak ada Kemba, kagak Noel, gak ada D-Rose, masih kalah aja. Lalu juga Jusen tuh cuma cetak 9 poin doang. Agak aneh sih dari game. Tapi hari ini di grup Discord prediksi untungnya gue main 2-0 setelah Warriors dan juga Bucks menang hari ini. Besok game-nya lumayan banyak ya, ada 9. Should be a fun day in the NBA. Besok ada Nuggets lawan Miami, itu yang orang-orang tunggu-tunggu. Tapi sayangnya kayak besok Jokic nggak akan main. Kan orang pada pengen lihat kakaknya Jokic ke Miami. Udonis Haslem udah mengeluarkan warning, don't do anything in my city katanya. So, tapi gue nggak akan pilih game tersebut. Gue akan memilihnya besok Dallas -5,5 lawan Cavaliers. I think this is a good spot untuk Dallas bounce back setelah kemarin ini kalah dari Washington Wizards at home, kena comeback mereka. So hopefully besok Doncic dan juga KP akan main bagus dan juga THJ akan nembaknya oke banget. So that's why I'm gonna pick Dallas Mavericks. So good luck to everyone. Sekarang kita akan masuk ke top shoes. Kemarin ini Tobias Harris, wow, with one of the cleanest Kobe 6 Pro Throw colorways. Ini gue suka banget warnanya. And ini ada outfit dari Jordan Clarkson yang pay homage untuk NBA All-Star di Utah dulu. Tas kayak gini nih kayak lagi ngetrend ya. Si JC kayak sering banget pakai tas kayak gini. So this is a very nice outfit. And terakhir outfitnya Kuzma selalu jadi bahan omongan setelah he broke the internet with his crazy ass sweater. Sekarang ini pakai puffer jacket. Ini jaketnya warnanya lumayan menarik ya. Tebel banget juga, kayak gembul banget gitu. Pretty sure Kuzma gonna break the internet probably a couple more times this season dengan pilihan outfitnya. Oke, sekarang kita masuk ke top place. Beberapa place dari kemarin dulu. Pertama ada Quentin Grimes yang throw it up for Obi Toppin. Lompatan tinggi banget sih. And of course Bojan with the off the glass alley-oop to Spider. Main ini saat melawan New Orleans Pelicans. And Daniel Gafford, man, with the angry slam on Kristaps Porzingis. And lalu ada Alex Caruso, probably with the best dunk from last night. He yams it on PJ Tucker. And today, hari ini, our boy Justin Holiday with the big block on Bobby Portis. And dia ada sekali lagi sini ngedunk reverse slam on Giannis. Wah, hari ini cuma play of the day-nya dari Indiana Pacers. Saya belum sempat ngeliat yang Lakers sih, karena gue tadi habis Lakers game gue langsung bikin timeout ini. And ya, play of the day hari ini mau kasih ke Isaiah Thomas, jujur aja, yang hit the dagger for team USA untuk ngalahin Cuba dengan skor 95-90. Happy to see IT balling again. He scored 21 points. We need him back in the NBA for real. Semoga penampilannya dia hari ini bersama tim USA bisa membuka matanya beberapa tim untuk masuk ke NBA lagi, untuk ngambil dia ke NBA lagi. And of course semoga highlights-nya nggak kena copyright, karena FIBA itu paling sensitif dengan copyright. Itu kenapa gue nggak pernah masukin video dari pertandingan FIBA, karena gambar kecil pun, sekecil apapun itu biasanya masih kena copyright sih. Sadis banget sih, mereka sangat sensitif sekali dengan hal tersebut. So, time out geng, kita sudah sampai di penghujung acara time out hari ini. Once again, thank you so much guys for the amazing support. Thank you so much yang udah selalu setiap harinya kasih like, kasih komen. Jangan lupa guys, kasih like dulu dong, ditekan dulu tombol jempolnya. And yeah, have a great week guys. Kick some ass this week. And stay safe, stay healthy. Karena ada varian baru yang makin gak jelas aja. Apalagi ya, itu aja sih. Sampai ketemu nanti di live chat malam ini. And thank you guys for watching. And thank you so much. And thank you so much. And thank you so much. One more thank you more. And yeah, we'll see you guys again tonight. Peace out.